kita pasang kajur. Mudah-mudahan kita dapat ikan lembat, teman. Pohon duku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Iwan JS. Oke, teman-teman, selamat pagi. Insya Allah kita semua diberi kesehatan dan dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Oke, di pagi hari ini, setelah semalam kita memasang pancing tajur, teman-teman, jadi pagi ini kita akan melihatnya. Mudah-mudahan ada yang kena dan dapat kita jadikan lauk. Oke, lanjut kita akan turun ke sungai, teman-teman. Ini sungainya, bang kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan akan membuahkan hasil. Oke, lanjut kita akan melihatnya. Kita lanjut akan lihat tajur. Tuh. Oke, kita lihat pancing. Mudah-mudahan ada yang kena. Nih, pasang pertama kemarin. Aduh, habis umpannya, teman. Ini juga kita angkat, sip. Aduh, nyantol. Saya rasa kena ini. Nyantol ini. Itu nyantol, kita turun. Mudah-mudahan dapat nih. Waduh, lepas teman. Bisa kena ini. Oke, tiga pancing sudah kita lihat. Enggak ada hasilnya. Kita lanjut lagi. Mana mang? Tuh, ini cekoi. Ini kita juga. Waduh. Seram sekali ini pohon. Tuh, teman. Pohonnya seram sekali. Kayak gini, tuh. Kita lihat sampai bawahnya ini. Ini semua akar ya, teman. Akarnya tumbuh dari sana. Tuh. Tuh. Ini akarnya. Pohon seram sekali. Tuh. Ini pohon yang kita lihat tadi malam. Juga zong, teman-teman. Ini juga kita lihat. Aduh, habis. Umpannya semua habis. Oke, teman-teman, ini ada pohon duku besar sekali. Ini hutannya lebat sekali, teman-teman. Tuh, dukunya besar sekali. Wow, tadi malam kita lihat juga ini. Kebetulan kita siang ini, pagi ini kita lihat pancing, ternyata nggak ada yang kena, teman-teman. Tapi kita kembali lagi melihat-lihat pohon-pohon yang kita lihat di malam. Tuh, ini teman-teman. Kita lihat juga
Tapi ini sayang, ternyata umpannya masih ada, nggak dimakannya sama sekali. Kita angkat semua. Ternyata airnya surut, teman-teman. Masih ada lagi di bawah. Lihat juga. Ini juga nggak kena, teman. Semuanya nggak ada yang kena. Song. Nah oke teman, jadi kita angkat pancingnya karena pancingnya satu pun gak ada yang kena, jadi kita bawa pulang ke pondok. Tuh. Kita kait. Ini juga. Nah ini ada bambu amprit teman. Bambu amprit ini adalah ini bekas kebun durian dan duku, tapi durian sudah habis tumbang teman-teman, yang ada cuma duku di sini. Oke, tuh oke teman-teman, kita habis mancing di sini tapi nggak dapat, tapi kita menemukan tali teman-teman. Ini tali zaman dulu, tahu bekas apa. Ini sudah di dalam sungai juga, teman. Tuh, kita tarik. Tuh, teman. Kalinya dalam sungai. Kalina kita ambil. Kali ini kayak ini. Ini cari sampaian. Nah oke teman-teman, setelah kita melihat pancing yang kita pasang tadi malam, ternyata apa yang kita harapkan tidak membuahkan hasil. Oke teman-teman, kita itu sebenarnya nginap di kebun teman-teman. Nginap di kebun karena kita itu berkegiatan di teruk. Rencananya hari ini itu kita akan menarik buah kembali, buah sahabat kita, buah teman kita teman-teman. Tapi ternyata di malam hari ini itu hujannya semalaman. Enggak tahu juga kita dapat berkegiatan di truk atau tidak hari ini karena kita diguyur hujan satu malam full. Oke, lanjut kita nanti akan balik ke truk kita karena truk kita itu tinggal di jalan. Sekarang kita ada di kebun, teman. Mudah-mudahan kita dapat berkegiatan di truk hari ini, enggak ada halangan. Oke, lanjut kita berkegiatan. Nah, ini teman, kita tadi malam nginap di sini tempat teman kita, yaitu di pondok ini. Mobil kita itu ada di jalan sana teman, di luar, karena buahnya bukan buah di sini, buahnya di luar. Tuh teman-teman di sini, tuh teman-teman saya sudah keluar. Oke, inilah penampakan kebunnya. Kembali lagi ini teman-teman bentuknya teman-teman. Tuh pondoknya dua lantai, ini di kebun sahabat kita. Tuh nampakannya, tapi kita cukup bermalam di tempat ini teman. Di malam kita bertiga sebenarnya nginap di sini, tidurnya di sini. Oke lanjut, mudah-mudahan kita dapat beraktivitas di truk hari ini dan nggak ada halangan tuh karena kita diguyur hujan semalaman. Itu penampakannya becek sekali teman, tuh becek sekali. Dan mudah-mudahan jalan keluarnya nggak terlalu parah nantinya. Oke lanjut, kita mulai berguyur berjalan kaki menuju dimana mobil kita ditinggalkan. Oke alhamdulillah, kita sekarang sudah nyampe ke kebun dimana kita akan memuat buah teman-teman. Tuh mobil kita karena diguyur hujan semalaman, jalan sangat becek sekali.
mobil seperti kayak gini sama antenanya, sempat lompat-lompat ke atas juga tuh. Oke, alhamdulillah kita walaupun berpacu di jalan licin, tapi kita dapat juga menyampai ke kebun dimana kita akan mengambil buah ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti panas, mudah-mudahan jalannya kering, kita dapat melewatinya enggak begitu sulit seperti kita masuk tadi teman-teman tuh. Oke, buahnya, tapi orangnya lagi melangsir pakai motor teman-teman, karena kebunnya ini ya kebunnya, tapi ini dari ujung teman-teman jalannya sangat sulit sekali. Kalau kita masuk ke ujung jalannya jelek juga, berlumpur kayak gini, jadi jalan dari ujung sana buahnya di langsir atau dipok sama motor teman-teman. Oke, kita akan menunggu orang-orangnya yang manen juga yang mengepok sampai di sini, sampai selesai. Mudah-mudahan kita hari ini dapat keluar membawa buah ini. Oke, lanjut kita berkegiatan di truk teman-teman. Tuh kondisi jalannya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita akhirnya berhasil juga keluar di sore hari ini. Tuh kenal mobil kita. Tadi kita juga sempat bikin video di jalan karena jalannya sangat jelek sekali dan kita buru-buru karena hari sudah sore, jadi kita akhirnya nggak sempat untuk melaju keluar. Sekarang alhamdulillah kita sudah jalan poros teman-teman. Ini jadi sekarang sudah hampir jam 6 sore. Alhamdulillah kita sudah sampai di jalan poros tuh. Oke, untuk kegiatan kita hari ini sampai di sini dulu kegiatan saya tuh teman-teman. Sampai kayak gini nyungkur-nyungkur depannya tadi karena jalannya jelek sekali, kita enggak, jadi kita itu buru-buru, takut slip juga, jadi kita enggak bisa bikin video. Oke teman-teman, inilah kegiatan saya hari ini. Kita tadi sempat pasang pancing tapi enggak ada rezekinya, dan juga kita dapat berkegiatan di truk teman. Tuh hasil kita memuat buah tetangga kita, alhamdulillah dapat tempat keluar dan enggak ada halangan di jalan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan saya di video ini. Terima kasih atas dukungannya, yang juga yang telah menonton video-video saya dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Bagi yang belum bergabung, jangan lupa subscribe-nya, beri kritik dan saran di kolom komentar saya. Insya Allah saya akan lebih semangat lagi ke depannya bikin video-video terbaru. Oke teman-teman, jika ada tingkah laku atau sikap saya kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke teman-teman, kita lanjut mengantar buah ke tempat pembelian buah teman-teman.